Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulum fi darin amin. Wal miskinu, dan orang miskin adalah man qadara ala malin aw kasbin yaqa'u mawqian min ajatihi wa la yakfihi. Orang miskin adalah man qadara, orang yang mampu, ala malin atas harta, au kasbin atau usaha, ya kau yang jatuh ia maukian di tempat, min hajati daripada hajatnya, wala yakfi dan tidak mencukupi ia hartanya atau usahanya, hi akan dia orang itu. Jadi enggak mencukupi. Contoh, kaman ya'taju, seperti orang yang butuh, li asratin bagi 10, wa indahu samaniyatun, di sisinya ada, namun di sisinya ada, hanya ada ya 8. Jadi di atas setengah, setengahnya 5. Dia cuma dapat 8, butuhnya 10.000 umpama. Setiap hari dia hanya dapat 8.000. Itu namanya orang miskin. Kalau kemarin orang fakir yang dibawa setengah, dapatnya hanya 4.000, 3.000. Jadi lebih susah fakir daripada miskin. Kita semua enggak mau miskin kan? Dibagi mau, tapi miskin enggak mau. Ya, kita semua maunya kaya ya. Enggak ada yang mau miskin. Mau kaya, mau enak. Obatnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji biar benar. Ngaji dan amalkan ngaji. Ngaji amalin ilmu. Insyaallah Allah kasih kaya, kaya hati, dan insyaallah kaya semuanya. Iya. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu. Diangkat derajat orang enak apa kagak? Orang enak apa orang susah? Orang enak apa orang susah? Enak. Ya, diangkat derajatnya orang enak. Orang bagus, orang jelek. Maka nuntut ilmu biar benar. Ya. Apa yang disuruh kerjain, apa yang dilarang tinggalin. Jangan sampai gagal di persimpangan jalan. Sampai sukses, selesai, berhasil. Caranya ikutin apa yang dibimbing oleh guru. Insyaallah. Yakin kalau kita punya ilmu, kita cari ilmu agama, lalu kita amalkan ilmu agama, insyaallah Allah akan berikan hadiah di atas harapan kita, bahagia dunia akhirat. Wala yakfi al-kifayatu sabiqatu
wa in malaka aksara min sabin, dan tidak mencukupi akan dia oleh kecukupan yang lalu. Ya. Sekalipun memiliki ya lebih daripada nisabnya. Dia membeli lebih daripada nisabnya, tapi tidak mencukupi. Sampai duitnya banyak, tapi tidak mencukupi. Nah, ini juga enggak wajib. Anaknya banyak. Ini orang anaknya ada 20 orang anaknya. 20 orang. Umpama. Dia punya bini satu. Habis punya bini satu meninggal. Anaknya ada 10. Lalu dinikah lagi. Sama perempuan muda. Bininya, anaknya 10 lagi. Ya. Bisa main sepak bola tuh ya. Ya. Kemudian kebutuhannya banyak. Hartanya banyak, tapi habis begitu aja. Karena apa? Karena anaknya banyak. Maka enggak wajib zakat. Hatta inna lil imami ayakhuza zakatahu. Sehingga sesungguhnya bagi imam boleh dia ambil akan zakatnya. Si imam boleh ambil zakatnya. Tu orang kaya. Dan dia berikan akan zakat ini kepadanya. Dikasih lagi tapinya. Fayu'ta kullun minhuma in ta'awwada tijaratan ra'sa malin yakfi ribahu ghaliban aw hirfatan ala tahu. Fayu'ta, maka diberikan kullun akan tiap-tiap minhuma daripada keduanya, orang miskin dan orang fakir. In ta'awwada tijaratan, jika dia biasa melakukan dagang. Diberikan tiap-tiap daripada orang miskin, orang fakir, jika dia biasa dagang, roh samalin akan modal harta. Yakfi ribahu ghaliban, yang mencukupi akan dia oleh untungnya biasanya. Ya. Dikasih. Yang mencukupi. Au hirpatan, atau dia biasa usaha ya, hirpatan alatah, dia berikan akan alatnya. Wa man lam yuhsin hirpatan wala tijaratan yu'ta kifayatal umri ghalib. Wa man lam yuhsin, dan siapa yang tidak ya bisa, tidak mampu hirpatan bekerja, wala tijaratan, dan juga tidak dagang, yu'ta kifayatal umri, maka dia diberikan kecukupan umur, secukupnya umur, kecukupan umur, ghalib yang ghalib. Yang ghalib kira-kira berapa tuh? 60 tahun dikasih tuh ya, seukuran segitu dikasih umurnya. Umpama ya, berapa kira-kira? 60 tahun, dia tinggal sekarang umurnya berapa? 50, berarti 10 tahun lagi dikasih umur yang ghalib. Jadi ini orang susah, kagak ada yang bantuin. Nah, ini perlu dia diberikan zakat. Wasuddiqa mudda'i faqrin wa maskanatin wa ajazin an kasbin walau kawiyan jaladan bila yaminin. Wasuddiqa, dan dibenarkan mudda'i, orang yang mengakui fakir
Pak, saya fakir, Pak. Saya enggak punya duit, Pak. Saya enggak punya sana apa-apa ini, Pak. Saya sebatang kara, Pak. Oh, nangis dia. Orang suka ada datang begitu, Bro. Macam-macam yang datang deh. Paling berapa duit ya bagi aja. Enggak usah. Kamu bohong ya, enggak usah. Bagi aja. Paling 50.000 udah bagi udah. Selesai. Jangan kita pakai ngomel-ngomel, jangan ya. Bagi juga ngomel juga, sakit enggak hati? Sakit. Gitu. Bagi aja. Dibenarkan orang yang mengakui fakir, wa maskanatin miskin, wa ajzin lemah. Dia mengakui dirinya lemah, an kasbin dari usaha. Walau kawian jalan sekalipun itu sangat perkasa. Pemuda badannya sterek. Ya, badannya tinggi, gede, sterek, putih, ganteng, semuanya dah. Tapi lagi minta duit, banyak lemes. Ya. Sudi kok, benerin. Ya, benerin. Bila yaminin tanpa sumpah. Nggak usah pakai sumpah-sumpah. Kamu bener, miskin. Kamu bener, fakir. Kamu bener, lemah. Berani nggak sumpah? Nggak usah begitu. Bagi aja. Ya. Jangan ditangkap orang yang bagi orang susah ya. Tapi jangan sampai kita jadi yang minta-minta. Orang yang suka minta-minta nanti di akhirat ya mukanya enggak ada dagingnya. Suka minta-minta. Artinya orang yang suka minta-minta itu jelek. Ya, prinsip kita jangan minta. Ya. Juga mengharap dikasih ambil. Tapi jangan juga dikasih ambil celetak dikit deket-deketin. Itu apa namanya tuh? Nanya mananya minta. Itu apaan namanya? Itu apaan namanya? Ya, maknanya bagi saya dong tuh gitu. Jangan. Ya, jangan. Lebih baik kita makan pakai garam daripada kita mengharapkan manusia. Lebih baik kita makan pakai garam daripada mengharapkan manusia. Jadi kita tuh putus dari selain Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Tapi orang bagi, ambil sekalipun 1 miliar. Ambil. Yang penting tidak merusak agama kita. Tapi kalau merusak agama kita, ditawarin sama kita, jangan diambil. Sekalipun ya sedikit dikasihnya, tapi bakal merusak agama kita. Bagaimana merusak agama kita? Di balik itu ada sesuatu. Di balik pemberiannya ada sesuatu. Di balik batu ada udang. Maka kalau seperti itu, jangan. Walaupun dikasih. Pegangan kita berusaha semaksimal mungkin kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandar kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak yang lain.
Allah, pegangan kita Allah. Allah, 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 Allah. Orang kalau pegangannya Allah, enggak berani maksiat. Orang kalau pegangannya Allah, dia hatinya bergemuruh, pengen bisa melaksanakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang maksiat mulu, berarti pegangannya setan, nafsu. Pegangannya setan atau nafsu. Dunia, nafsu, setan. Ya. Nafsu, dunia. Kalau pegangannya Allah, insya Allah, Allah bimbing. Dan nanti Allah akan nolongin kita. Mau jatuh ke jurang, dipegang tangannya. Mau jatuh, dipegang. Kalau kita pegang Allah. Andai kata jatuh, enggak ngapa-ngapa. Bubrak, ngapa-ngapa ini. Jatuh. Pegangannya Allah. Yakin, jangan kagak yakin. La mudda'i talafin talafi malin urifa bila bayyinatin. Ya, tidak orang tidak dibenarkan orang yang mengakui rusak hartanya diketahui ya dengan tanpa ya yang diketahui dengan tanpa bayyinatin tanpa saksi. Ya. Ya. Jadi harus ada saksi, dua orang laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan. Ya. Harus ada saksi. Iya benar Pak, orang ini hartanya hilang. Hartanya hilang, saya saksinya. Dua perempuan, satu laki, boleh untuk hal ini. Kalau nikah enggak boleh, semuanya mesti laki. Wal amilu wallahu a'lam bissawab.